kembali di Indonesia Morning Show. Nah, kalau misalnya kita udah megang ini nih, okay, udah susah deh banget untuk melepasnya ya. Apalagi memang host-host dari Indonesia Morning Show, semuanya kita lagi ingin mengisi rumah, menata ulang rumah kita ya, Ben ya, juga Syahnaz. Nah, pasti kita kalau misalnya ngeliat rumah, adalah dalam berapa tahun merasa pengen di revamp, pengen sesuatu yang baru lagi, membuat rumah menjadi lebih fresh ya, pasti ya, Ben ya. Betul banget. Jadi, kalau Anda ini mencari referensi furnitur yang kece, ini pas banget karena awal bulan ini IKEA ini baru saja mengeluarkan katalog baru. Dia lebih jelas ada apa aja, seperti apa dan sampai kapan ini akan berlaku. Kita kan ngobrol-ngobrol barengan sama ini bilangnya apa ya? Ibu atau Mbak ya? Mbak Elisa. Kakak ini kawan lama sama nih. Kakak Elisa Fazia ini Country Marketing Manager IKEA Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi. Kakak Elisa. Barusan kalau misalnya kita melihat ini katalog dari IKEA, ini seperti kalau Vogue September issue. Nah, ini kita tunggu-tunggu banget ini untuk keluarnya. Akhirnya udah keluar. Ini memang setiap bulan September memang ya, Mbak Elisa ya. Tapi tahun ini apa nih temanya ini, Mbak Elisa? Tahun ini temanya Celebrating Different Needs. Celebrating Different Needs. Ya, merayakan beragam perbedaan kebutuhan rumah. Okay. Karena macam-macam rumah kan beda-beda kebutuhannya. Yeah, yeah. Jadi IKEA kan visinya ingin menciptakan kehidupan sehari-hari lebih baik bagi banyak orang, khususnya di rumah. Betul. Jadi bagaimana kebutuhan rumah, nah itu ragamnya ada di dalam. Dari di sini ya, wow. Okay. Jadi semuanya udah ada di sini. Oke, kalau memilih kebutuhan rumah untuk katalog IKEA ini. Mungkin Mbak Elisa punya sedikit tips kali, gimana caranya menyesuaikan yang kebutuhan dan juga keinginan disesuaikan dengan yang ada di sini. Paling PR ya, kebutuhan dan keinginan. Biasanya gedenya keinginan. Ada harga, ada model, ada besarnya rumah juga, besarnya. Itu seperti apa, Mbak? Ya, pertama sih sebenarnya emang kebutuhan ya. Yang paling penting itu kebutuhan. Karena kalau di sini kan kita bisa lihat ada inspirasi rumah. Kebutuhan kita tuh perlu apa? Jadi misalnya anggota keluarga yang banyak gitu. Aktivitasnya beda-beda. Anak beda, bapak beda, ibu beda. Itu gimana ya supaya nggak berantakan, supaya rapi. Atau ingin kebutuhan kita tinggal tengah kota sumpek gitu. Pengen yang ada kayaknya tenang, cozy, lebih apa green gitu. Green, okay. Nah, di sini ada surga di tengah kota gitu. Jadi ini ada inspirasi-inspirasi atau yang banyak di nih. Di awal ada ya? Ada di indeksnya. Jadi nanti bisa dilihat inspirasinya. Right. Atau yang suka hoarding, apa suka orang Indonesia itu suka nyimpen barang. Nyimpen barang. Artinya kita apa menentukan konsep itu ibaratnya dan referensi yang ada di katalog ini. Kebutuhan kita apa, masalah kita apa, kebutuhannya apa, dari situ lihat referensi di katalog, inspirasi bagaimana. Terus kita bisa bikin rencana beli apa saja. Iya. Jadi sebelum mungkin kita ke IKEA-nya, kita lihat katalognya, jadi udah tahu nih sampai di sana seperti apa ya. Karena kita apalagi kalau ibu-ibu begitu, sampai sebenarnya kebutuhannya apa, sampai di sana keranjangnya jadi ada tiga gitu. Nah, untuk katalognya sendiri,